Hai pemirsa Fashion Beauty, bersama saya Karen Delano. Seperti biasa hari Sabtu pagi ini, saya dengan segmen yang sangat luar biasa, yaitu personal style. How to find your personal style. Talk about personal styles, bahwa itu adalah kebutuhan to achieve your goals, okay? Dalam kebutuhan mereka. Saya mau ajak teman-teman untuk ikut sama saya sekarang. Hai Kana. Hai. Wah, lagi apa nih? Aku lagi milih-milih sepatu nih, Kak. Lagi pilih sepatu. Kok sepatunya yang ini? Aku kan bagai tim marketing di sebuah event organizer. Oke. Nah, aku tuh pengen nyari sepatu yang cocok aja. Ya, tapi jangan ini dong. Ini kan kayak buat malam ya. Berarti kalau event organizer, kamu harus mendapatkan sepatu yang cukup nyaman untuk bisa banyak bergerak. Kalau menurut saya, bukan sepatu ini yang baik buat kamu. Bagaimana kalau yang ini? Ya, ini adalah warna hitam patent leather, namanya pump shoes. I think this is the right shoes for you. Okay, saya masih ada satu target lagi dan dia ada di sebelah sana, dia jago parkour. Nah, saya mau juga kamu ketemu sama dia, jadi kita lengkap. Ada dua orang ya. Yuk. Nah, itu dia si jagoan parkour. Yuk sini. Hey Gian, apa kabar? Hey, halo Kak. Hai. Lagi apa ini? Ini lagi cari jaket buat konten parkour aku di sosmed. Oke. Jaket jeans seperti ini. Kayaknya agak bakalan susah bergerak ya kamu pakai itu. Gimana kalau seperti ini? Ya kan? Jadi ini jaketnya jaket jeans tapi bagian lengannya sweat, gitu kan, sweater. Jadi kamu di saat lagi loncat, lagi bergerak tuh pasti lebih nyaman, ya kan? Kita mulai dengan Kana ya, untuk ikutan shopping and I will style you to find your personal style. Abis itu kamu, oke? Okay? Oke. Thank you. Oke, yuk Kana. Kamu tahu nggak bentuk tubuh kamu seperti apa? Kayaknya bentuk tubuh aku pear deh. Kalau buah pear itu berarti pinggulnya lebih besar dibandingkan tubuh di bagian atas. Aku mau nanya kalau misalnya pakai rok ataupun celana untuk nutupin pinggul aku kan besar Kak, biar kelihatan lebih ramping gitu. Sebenarnya triknya mudah sekali, tergantung bagaimana stylingnya. Contoh, seperti celana yang ini palazzo. Kamu bisa pakai nggak? Boleh. Tetapi harus bisa dipadukan dengan atasan atau outer yang tepat. Kalau pakai seperti ini berarti saya menggambarkan outernya harus lebih sedikit oversize sehingga tidak kelihatan di bagian pinggulnya ya. Oke, kita cobain beberapa. Celana, nah celana tuh memang agak-agak PR. Celana kamu ukurannya berapa? Kisaran 32-33. 32-33. Iya nih, mau nanya Kak, soal celana nih. Aku kan celana kayak emang butuh bahan yang khusus nih. Makanya aku selalu pakai jogger pants, ya kayak gitu. Nggak jadi masalah sih. Jogger pants juga bisa di-style dengan sedikit yang lebih formal atau pakai kemeja, boleh sebenarnya. Okay. Yang seperti ini bisa kita style dengan yang lebih formal gitu ya. Coba kita ambil beberapa deh. Oke, pemirsa Fashion Beauty, ini dia Kana. I love her style today karena warnanya yang sangat vibrant. This is a electric blue dikombin with shirt warnanya putih dan juga legging berwarna hitam. Dan wajah kamu juga kelihatan begitu cerah dengan hijab yang berwarna sama seperti dengan wrapped outer ini. Outer ini di cara pemakaiannya di wrap dulu ya.
Ini dibungkus dulu di dalam, satu diikat dan di luar diikat, gitu ya. Dan yang untuk menjadi pemanisnya adalah sebuah brooch di sini. And this brooch tidak terlalu sparkling, tapi menjadi pemanis. I love outernya karena di sini ada asimetris. Begitupun juga ada yang bagian panjang di sini untuk menutupi pinggul yang kamu tidak percaya diri. Maka dari itu pemakaian legging berwarna hitam adalah warna yang paling tepat dipakai oleh Kana. Begitupun juga dengan sepatunya, very comfortable ya. Yeah. Ini yang dinamakan sebagai palm shoes, yang menjadi manis adalah bagian pita di depannya. Oke, okay, speaking of your bag, yang penting kelihatannya unik dan bisa harmoni gitu kelihatannya ya kan. Mempunyai tiga warna juga yang berbeda, hitam, krem, dan juga putih. So I think you look good with this. Okay, Kak Karen, thank you for finding my personal style. I love your personal style. Enjoy, okay? Sukses ya. Ketemu sama kliennya. This is Kana. Wah, keren banget, keren banget, keren banget. Oke, pemirsa Fashion Beauty, ini dia Gian. Kalau atlet seperti dia yang jago banget parkour, itu memang kekuatan yang paling sangat luar biasa ada di bagian kaki. Makanya sepatu chunky yang kayak gini nih jadi sebuah statement yang sangat luar biasa. Saya bisa mendapatkan jaket kulit, over kemeja, dan juga kaos, dan celana jogger. Tadi celana jogger yang di saat kita pilih, kita sudah sepakat bahwa kita akan memilih jogger yang terbuat dari bahan katun. Tapi masih comfortable kan? Masih. Ya, begitupun juga dengan topinya. Tuh, topinya keren banget karena ada statement neon di sini. Dan ini jaket kulitnya juga cukup ringan, sehingga di saat Gian sedang loncat atau berlari, masih enak ya dipakainya. Iya, masih enak. Masih enak banget dipakainya karena agak sedikit stretch. Alright, so this is the look buat Gian, dan I think dia bisa pakai ini buat foto sama Burhan nanti, yang fotonya nanti harus gayanya tuh kayak tadi ya, iya, loncat gitu. Akhirnya, thank you banget for finding my personal style. Okay, I think this is your personal style. Enjoy ya. Yeah. Buat teman-teman yang mau bergabung di Fashion Beauty khususnya untuk segmen How to Find Your Personal Style, kirimkan segera cerita yang paling menarik dan juga biodata, foto terbaru, email di bawah sini, fashionandbeautytrans7@gmail.com atau ke Instagram fashionandbeautytrans7. Oke, jangan lupa Fashion Beauty setiap hari Sabtu jam 9 pagi tentunya di Trans7. Thank you. Mwah.